Calon Bupati Bandung nomor undi tilu Dadang Supriyatna nyindakeun kepunjul dina quick count di Rina jeung Sahrul Gunawan di rumah bedas Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung. Kecelak Cimata Kabagja jeung sujud syukur mapaesan panitena langsung quick count serta real count sanajan praprakan ngitung suara tacan pungkas sagemblengna. Di rumah pemenangan pasangan bedas di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Dadang Supriyatna, calon Bupati Bandung nomor urut tilu, nyindekeun kapunjulna nalika nitenan langsung prak-prakan quick count jeung real count, anu dikokolakeun ku LSI Deni J.A. Bari diaping ku garwa, anak sarta kadang warga nati Partai Pangrojongna, eta lalaki anu dilandih Kang DS, teu bisa nahan kecelak Cimata Kabagja, sarta silih tangkep kasup jeung ketua tim pemenangan pasangan bedas, Cucun Ahmad Syamsu Rizal. Sanajan henteu nyindekeun kapunjul dina kontestasi Pilkada 2020, euforia kapunjul pasangan calon bupati nomor urut tilu teh henteu diluhan ku wakilna Syahrul Gunawan, anu keur memejehna reureuh di imahna, anu pernahna di Taman Kopo Indah lantaran cape. Cek panalungtik Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Muhammad Khotib, sanajan prak-prakan ngitung tacan beresa gemblengna, tapi pebandingan angkana dicendekeun rada anggang, sarta dirong bakal stabil nyaeta 56,6%. 56,6%. Selanjutnya, dapat saya sampaikan juga untuk urutan selanjutnya ada di 30%, itu untuk nomor urut pasangan 1, Ibu Kurnia dan Usman Sayogi, serta Yena Iskandar, Fiza di 13,27%. Rekan-rekan sekalian, sebelum data 100% kami sampaikan dari sifat data yang masuk, baik distribusi maupun total keseluruhan data yang masuk, data ini relatif stabil. Karena berikan data per dapil, bahkan sudah tembus ada yang 90% di salah satu dapil, distribusi merata seluruhnya dominan kepada pasangan nomor urut 3. Desember 2020, tepatnya jam 3 sore, saya nyatakan tidak ada lagi lawan, tapi sekarang dalam waktu tidak ada Australia yang memikirkan kondisi pandemi sekarang ini, tapi lebih baik kita bersyukur dan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Sajroning kitu ketua tim pemenangan pasangan bedas Cucun Ahmad Syamsu Rizal meredih relawan jeung masyarakat sangkan henteu nyorang euforia kawas konvoi anu ngunyangkeun tingrar riungna masa najan kapunjul pasangan bedas meh-mehan karandapan. Euforia kemenangan. Saya sampaikan kepada seluruh partai koalisi dan seluruh relawan untuk melakukan sujud syukur di tempatnya masing-masing, di kantornya masing-masing. Tidak saya perkenankan untuk melakukan konvoi kemenangan. Ini bukan hanya kemenangan koalisi bedas, ini adalah kemenangan warga Kabupaten Bandung. Di Namprona, kontestasi Pilkada Kabupaten Bandung di Iluan kutilu pasangan calon, nyeta Kurnia Agustina Usman Sayogi, anu dirojong ku Partai Golkar, Gerindra, PPP jeung PBB, pasangan Yena Maksum Iskandar Atep Rizal, anu dirojong ku Partai PDIP jeung PAN, sarta pasangan Dadang Supriyatna Syahrul Gunawan, anu dirojong ku Partai PKB, Nasdem, Demokrat, sarta PKS. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.